Ini adalah pemandangan yang mengejutkan di bawah pengawasan. Dua orang pria di restoran hotpot itu sedang minum teh dan bermain dengan ponsel mereka. Setelah seharian bekerja keras, mereka hendak menutup restoran dan bersantai. Tanpa diduga, saat sang bos meminum teh terakhir, mereka tidak menyangka bahwa pemandangan yang tampak damai itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Seekor kerbau besar menerjang masuk dan menjatuhkan sang bos hingga terjatuh. Untungnya, pria berbaju hitam itu mundur setengah langkah, tetapi dia sudah terlalu takut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia bergegas maju untuk menarik bosnya ke ruangan sebelah. Meskipun kerbau itu telah meninggalkan layar pengawasan, Anda masih bisa mengetahui dari suaranya bahwa kerbau itu membuat kekacauan. Kedua pria itu tidak pernah bermimpi bahwa seekor kerbau akan masuk dan menghancurkan toko. Tidak lama kemudian kerbau itu keluar kembali, berjalan dengan langkah berat ke pintu, dan kemudian berhenti. Dia pasti masih marah. Kemudian kerbau itu masuk ke dalam ruangan untuk mencari mereka. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan kedua pria itu. Terdengar suara yang sangat keras. Peralatan di dalam ruangan itu mungkin dihancurkan. Kemudian kerbau itu keluar dengan